Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat My Hour. Kali ini kita berada di Kinali, tepatnya ikan larangan Silambau. Nah, sepulang kegiatan kita merasakan ada aroma-aroma petualangan di sini. Apakah itu? Mari sama-sama kita lihat. Di sini terdapat bangunan masjid yang diresmikan pada tanggal 25 Juli dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang dikitai oleh Bapak Presiden Soeharto. Oke guys, ini saat ini kita lagi ada di ikan larangan Silambau ya guys. Nah, bersama kawan kita, pemilik channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama kami dalam Pesona Pasaman Barat. Kali ini kita berada di Kecamatan Kinali, tempatnya di Silambau. Silambau, ya, ikan larangan Silambau. Nah, guys, alun alun. Ikannya sangat banyak di sini, warga juga banyak yang mangkir. Sih, ikannya ikan apa ini, Bang? Ikan gariang. Ikan gariang ya. Oke guys. Mana nggak kelihatan kok? Nah, itu dia ikannya guys. Kalau di sini nama ikannya itu ikan gariang ya guys ya. Mantap guys. Kalau di subscribe ya. Awas guys. Ini aja kita guys. Hey guys. Lampain dengan guys ya. Baju merah guys. Berenang guys. Kita ambul lah guys. Ambul lah. Cari lihat ambul. Kita dari Papua guys, jauh ini ya. Ya. Sekarang beta sudah kak ambil air untuk mandi hari. Kira bang. Ah, masa berjualan dulu dong. Dua ada. Aje makannya bang. Labi. Cepat ya si kua. Ya. Dari sinar. Oke. Okay. Oh, kan itu banyak tuh. Oh, wait. Dia ambil itu dulu. Dia tolong ambil dia. Lah. Anyuk pula bang.
Tuh nampak sampai. Asa ya nyuk guys. Emang lumpe ya, Pak? Iya. Ye, iyo. Dara. Jadi kok dijual, Bu? Kok? Berapa? 5.000 seko. 5.000. Kok 5.000 juga? Jadi kok bila kok dibuka larangannya, Bu? Kok enggak pernah dibuka? Kok enggak pernah? Kok sama bantu di luar landu enggak? Iya. Oh, Buya yang melarang. Oh. Bara apa, Bu? Panjang iko sungai iko yang melarangan kok? 2 kilo. Iko pas di tengah sini kok. Pertengahan sini kok enggak. Oke sahabat Mahor, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Ikuti terus channel kita.